السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعده Pemirsa Marhaban TV, rahmatumullah dimanapun Anda berada. Uh, insyaallah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hak-hak suami istri. Ya. Nah, pemirsa Marhaban TV, jika sebuah pernikahan sudah terjadi dan akadnya adalah akad yang sah, ya, tidak seperti akad-akad yang batin, akad-akad yang tidak memenuhi syariat, tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka ketika terjadi akad nikah yang sah, maka berlaku ya ini, yakni hubungan suami tersebut ya diikat dengan ada hak dan kewajiban. Ya. Dan hak dan kewajiban ini harus dipahami oleh masing-masing pasangan suami istri. Jadi ketika mereka pasangan suami istri ini sudah menikah, wajib memenuhi hak-hak daripada pasangan masing-masing. Hak suami terhadap istrinya berarti ini kewajiban kewajiban istri terhadap suami. Begitupun hak istri adalah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suaminya. Nah, jika hak-hak ya, ini tidak dipenuhi, maka ini akan menimbulkan ketidakharmonisan, menimbulkan uh, apa kekurangan dalam rumah tangga, ya, dan merupakan bintik-bintik daripada Perceraian terjadi perpisahan antara suami istri ini dan tentunya ini menimbulkan dosa ya dosa suami terhadap istri begitupun dosa istri terhadap suami. Nah hak-hak pasangan suami istri ini dibagi tiga pertama zauja hak-hak istri ya berarti ini adalah kewajiban suami. Yang kedua hukuku zauj hak-hak suami berarti ini kewajiban istri terhadap suaminya. Yang ketiga hukukun mustarqatun bainahuma ya hak-hak yang merupakan ya kerjasama antara keduanya. Maksudnya hak ini hak bersama-sama antara suami dan istri. Ya. Maka wajib bagi setiap pasangan suami istri ini memenuhi atau menunaikan hak-haknya kepada pihak lain. Ya, mereka harus menegakkan hal-hal yang kewajiban. Kewajiban ini agar keluarga dalam keadaan harmonis dan keluarganya dalam keadaan yang baik agar menimbulkan apa saadah atau sa zaujiyah Kebahagiaan rumah tangga yang pertama kita akan bahas pertama adalah hak-hak istri. Nah, berarti, ini kewajiban suami. Didahulukan suami, ya, karena suami merupakan pemimpin daripada sebuah keluarga. Nah. Wajib bagi seorang suami ini memenuhi hak-hak istrinya dan hak-hak istri ini adalah banyak. Dan di antara yang terpenting di antara hak-hak istri ini dan kewajiban suaminya yang pertama husnul muasyarah bil ma'ruf. Ya. Husnul muasyarah bil ma'ruf Art artinya memper mempergauli Ya, istrinya dengan cara yang baik, menggauli atau bermuamalah, berinteraksi, bergaul, berhubungan dengan istrinya dengan cara-cara yang baik. Ya, dengan cara apa? Dengan memuliakan istrinya. Wa ikramuha memuliakan istrinya. Jadi jangan menghina menghina kepada istrinya ya menghina istrinya misalnya menghina fisiknya menghina tabiatnya ya atau menghina keluarganya menghina menghina ibunya ya menghina anggota keluarga yang lain adiknya atau kakaknya atau atau tempat tinggalnya atau misalnya dia tempat berasal ya dasar orang kampung bauli Sunnah seperti itu adalah tidak memuliakan istri jadi kalau kita sudah menikah jangan sekali-kali menghina istri kita seorang suami harus memuliakan istri kita ya. jangan sampai misalnya, Seorang suami tidak suka kepada salah satu anggota keluarga daripada pihak istrinya, lalu sampai apa menghina sampai menjelek-jelekan di depan istrinya. Eh, tentu ini menyakiti ya menyakiti istrinya. Kemudian atalat tutuf, tuf bihima, talat tuf artinya berlaku lemah lembut ya berlaku lembut terhadap istri ya berlaku sopan santun terhadap istri jadi kalau kita bisa sopan terhadap orang lain mengapa tidak bisa sopan terhadap istri kita kemudian berlaku arifku biha ya yaitu bersifat kasih sayang menyayangi istri Ya, menyayangi istri karena istri itu adalah uh, apa yang di bawah seorang suami ya maka ini harus berlaku lembut harus berlaku sopan harus berlaku kasih sayang kepada kepada istri watak di ibu mendidik istri untuk istri, istri, istri kita ini banyak kekurangan-kekurangan, misalnya kurang beradab, ya, atau bicaranya tidak mengenakan hati. Maka ini perlu bagi seorang suami mentakdib, ya, mendidik kepada istrinya. Wata'limu ma yanfa'uha dan mengajari istri apa-apa yang bermanfaat. Mengajari istri kita hal-hal yang bermanfaat. Baik baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Watatibu dan memperbaiki hal-hal yang mengkhawatirkan istri. Wakaful dan menahan hal yang menyakiti dari istri tersebut. Nah, jadi dengan demikian maka ini kewajiban seorang suami muasyarah bil ma'ruf ya mempergauli atau berinteraksi ya antara suami dengan istri itu merupakan kewajiban. Kewajiban seorang suami. Jadi semua hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan dan kedekatan ini harus ditunaikan ya. Dan semua yang bisa menjauhi dan antara pasangan suami istri harus segera dihindari. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya surah An-Nisa ayat 19 wa asyiruhunna bil ma'ruf hendaklah kalian mempergauli istri kalian dengan cara yang baik fa in karahtumhunna fa ansantaqrahu syai'an wa yaj'al fihi khairan kasirah. jika kalian tidak menyukai mereka maka bisa saja kalian ya membenci sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak ya Kemudian Nabi SAW bersabda sebagaimana hadis yang direkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu istausu bin nisa'i khairan. Maka nasihatilah kepada kaum wanita dengan cara yang baik. Fa innahunna khuliqna min in. Sesungguhnya mereka ya, itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna in fi Dan sesungguhnya yang paling bengkok Ya itu yang rusuk itu yang paling tinggi. Kalau engkau cepat-cepat meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Wa in lam yazal a'waj. Kalau engkau membiarkannya, maka tulang itu akan selalu bengkok. Fastausu bin nisai Maka hendaklah kalian menasihati kaum wanita dengan kepada kebaikan. Jadi di sini harus pintar-pintar seorang suami ketika melihat satu tabiat ya atau satu watak satu kebiasaan istrinya yang kurang baik ya harus pintar-pintar jangan ber bersikap kasar ya jangan bersikap e, apa keras apalagi dengan cara-cara fisik memukul menempeleng ya atau menyiksa menzolimi mereka ya menganiaya karena cara-cara seperti itu, cara kekerasan tidak bisa menuruskan kebiasaan buruk mereka. Begitupun jangan bersifat acuh, antepan. Ya, dibiarkan istrinya memiliki adab yang buruk, ya memiliki watak yang jelek, memiliki kebiasaan yang tidak patut dibiarkan. Maka ini juga adalah uh, suatu yang tidak tidak baik. Maka dua hal yang ekstrim ini ya harus ditinggalkan seorang suami tetap harus memberikan pendidikan kepada istrinya. Ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah zauja bil memenuhi istri dengan apa? menjima mereka. Ya. Yaitu dengan cara apa? bersenang-senang dengan dengan istri. Ya menjimai mereka ya dan menahan istri dari apa berjima atau bergaul dari yang haram nah, ini jadi ini adalah kewajiban suami ya menjaga istri terjerumus dari perbuatan zina atau istri melihat tulang teleng pada laki-laki lain ya Uh, ya. ini harus di apa? Harus ditutup matanya yaitu harus di penuhi kebutuhan seksualnya, kebutuhan biologisnya. Oke, di sini seorang laki-laki ya, diusahakan harus menjadi seorang yang tangguh ya, tangguh seorang yang kuat dalam berjima, ya. Jangan sampai letoy uh, apalagi elehan ya ini. Usahakan Seorang laki-laki harus seorang yang bisa menaklukkan perempuan artinya bisa memuaskan istri kita, ya. Misalkan, Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, waladina humni furujhim hasizuna. Orang-orang yang mereka itu menjaga terhadap kemaluan mereka, illa ala azwajihim kecuali terhadap istri-istri mereka, atau ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Atau terhadap apa hamba sahaya atau wanita Eh, hamba sahaya yang dimilikinya sesungguhnya hal itu tidak tercela. Siapa yang mencari di luar hal itu maka sesungguhnya mereka telah melampaui batas alias berbuat dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ya. Seakan seorang suami ya memenuhi ya atau menjaga istrinya uh, dengan cara menjimai mereka ya menggauli mereka dengan cara-cara yang cara-cara yang baik dan memuaskan mereka kemudian yang ketiga ini hak istri dan kewajiban suami adalah daf'ul mahari laha zawaj menyerahkan mas kawin kepada istrinya ketika akad nikah ini kewajiban ya jadi, misalnya seorang suami menikahi seorang istri, maka segera berikan maharnya. Jangan ditunda, ya. Walaupun, misalnya, maharnya hanya berbentuk kertas, ya. Contoh, misalnya, maharnya berbentuk sebidang tanah, ya. Sebidang tanah tentu bukan tanahnya, apa sebagai tanda bukti itu adalah misalnya AJB atau sertifikat tanahnya yang sudah diberikan. Ya. Allah taala berfirman, Wa atun nihla, fa intibna lakum minhu fa kuluhani Maka berikanlah kepada istri-istri kalian itu sadaqah mereka, yaitu maharnya. Ya. Jika kecuali kalau mereka berbuat baik kepada kalian dari sesuatu itu, dari dirinya, maka makanlah ya makanlah dengan dengan senang maka ini tidak boleh seorang suami ya e, tidak memberikan mahar kepada istrinya atau maharnya kemudian dijual lagi ya tanpa tanpa keriduan daripada istrinya ini termasuk dosa yang besar ya memakan harta yang batin yang keempat al infak ala zaujati bil ma'ruf. Yaitu berinfak atau memberikan belanja terhadap istrinya dengan cara yang baik. Nah, ini kewajiban. Kewajiban seorang suami memberikan biaya hidup. Ya. Memberikan apa tanggungan hidupnya yaitu dengan memenuhi semua yang dibitik, dibutuhkan oleh istrinya apakah dari perumah, dari pakaian, dari makanan, obat-obatan, ya dan sebagainya ini termasuk infak yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya tentu ini disesuaikan dengan kadar ya. setiap orang kadar penghasilannya Uh, orang itu ada yang kaya ada yang fakir ya ya Allah Subhanahu wa taala ini hanya memerintahkan memberikan biaya infak seorang suami kepada istrinya sesuai dengan kemampuan di surah at thalaq Allah berfirman liyansik ru'atan min sa'atihi wa man kudira 'alaihi rizquhu falyansik mimma ata'ahu Allah la yaklifullahu nafsan illa ma ataha saja'a Allah ba'da usrin yusra Hendaklah orang yang memiliki keluasan rezeki berinfak dari keluasannya. Orang yang kaya berikan infak kepada istrinya sesuai dengan kekayaannya. Orang yang penghasilannya besar berikan infak kepada istrinya sesuai dengan penghasilannya. Wa man Siapa yang sempitkan rezekinya atasnya, mimma Hendaklah dia berinfak, dia membelanjakan apa yang Allah berikan kepadanya ya jadi jangan panas baranan oh ini tetangga kita ini saudara kita ini kaya bisa memberikan infak kepada istrinya ya kemudian dia panas sampai menghalalkan yang ca menghalalkan cara ya apalagi cerdejerumus pada perbuatan kufur dan syirik nah ini jangan seperti itu hendaklah dia berinfak sesuai dengan Allah berikan kepadanya layaklah illamaa ataaha Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang Allah berikan. Dan Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, Allah akan memberikan apa harta ya bagi orang yang bersabar itu diberikan kemudahan dalam mencari rizkinya Jangan sampai ya apa tidak sabar jangan sampai menghalalkan segala cara ya berbuat dosa apalagi berbuat syirik ya gara-gara sulit e, mencari usaha ya penghasilan sangat berkurang akhirnya datang-datang ke para ke paranormal atau dukun atau pesugihan ya atau pengasihan dan sebagainya ini cara-cara yang syirik yang Allah Subhanahu taala ini melarang cara tersebut Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau berkhutbah di Haji Wada fatakullahu fil nisa'i hendak kalian bertakwa kepada Allah ya pada istri-istri kalian fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah sesungguhnya kalian mengambil mereka ya dengan amanah Allah Wa stahlaltum furujahunna bi dan kalian menghalalkan farji mereka dengan menyebut kalimah Allah ya. Walakum 'alaihinna allaa yu'tiina furshakum ahadan dan uh, bagi kalian kewajiban atas istri kalian jangan memasukkan ya ke tempat tidur kalian seorang pun yang kalian membenci atau tidak disukai oleh kalian. Fa'in fa'alna zalika. jika mereka melakukan hal itu fadribuhunna darban ghaira mubarrahin maka pukullah istri kalian dengan pukulan yang tidak melukai walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf dan wajib atas atas kalian dan hak bagi mereka istri kalian kalian yaitu mendapatkan rezeki ya dan pakaian mereka dengan cara yang baik Nah, Maka, dengan demikian, ini kewajiban ya. Kewajiban seorang suami memberikan nafkah, memberikan belanja kepada istrinya. Bagaimana kalau istrinya itu uh, kaya ya? Maka, tetap kewajiban memberikan nafkah tidak gugur karena istrinya kaya ya, karena istrinya punya penghasilan ya, tetap dia harus memberikan apa nafkah sesuai dengan kemampuannya. Itu yang keempat. Yang kelima, as-sabaru ala ala zaujah bersabar atas gangguan daripada istri. Fatin hak zaujah sabru ala 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 azah wal afu an Di diantara hak daripada istri dan kewajiban suami adalah bersabar, ya. tahan terhadap gangguan istri dan memaafkan dari jalan istri kita. Nah istri ini ya secara spasial uh, istri itu adalah lebih banyak perasaan, ya istri ini lebih mengedepankan perasaan daripada akal sehatnya lebih dominan perasaannya daripada akal akalnya beda dengan laki-laki laki-laki itu lebih dominan dikuasai oleh pikirannya ya pikirannya kemudian baru perasaan beda dengan istri maka ini ada kelebihan dan kekurangan ya orang yang banyak perasaan ya pasti dia akan banyak ngomong ya untuk memuntahkan perasaannya ada ada ke apa ketidaksetujuan ada ketidakenakan tidak nyamanan pasti akan ngomong nah, pasti didahulukan perasaannya dimuntahkan perasaannya dengan ucapan atau bahkan menangis. Ya. Nah, demikian juga seorang istri. Istri itu adalah didominasi oleh perasaannya. Maka ketika ada ketidaknyamanan atau ketidak kemarahan atau ketidak kejengkelan terhadap suaminya pasti akan berbicara. Ya, akan akan berkata berkata-kata ya dan kata-kata orang yang penuh perasaan yang menguapkan perasaannya tentu tidak terkontrol ya tentu tidak terukur bahasa bahasa bahasanya pasti ini akan menimbulkan sakit bagi suaminya ya kadang-kadang ada hinaan ada ada ejekan ada mengingkut kebaikan dan sebagainya ya Maka di sini ya ini adalah pelajaran ya bagi seorang suami karena istri itu secara psikologis lebih didominasi oleh perasaan maka seorang suami harus bisa memahami ya maka ketika istrinya mengungkapkan perasaannya seorang suami jangan balik diterima dengan perasaan lagi ya bahasa kita jangan dilawan dengan buffer ya bawa perasaan mudah tersinggung mudah tergores ya nah itu kalau sama-sama bawa perasaan istrinya ngetewel dan sebagainya suaminya juga sama ah, yang sering terjadi adalah bentrok perselisihan akhirnya apa cental-cental Artinya apa bertengkar ya saling ejek suaminya mejek lagi dan sebagainya akhirnya terjadi apa saling ejek saling hina kalau sudah seperti itu maka suasana keluarga menjadi tegang menjadi panas ya nah. maka kalau istri sedang berbicara istri lagi ngambak marah mengungkapkan membudalkan perasaannya suaminya lebih baik diam Nabi Wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya Imam Muslim meriwayatkan, la yafraq mu'minatan, ya. Janganlah seorang mukmin uh, menjauhi seorang wanita mukmin, maksudnya suami istri ini. In kariha minha khuluqan. kalau dia tidak suka ya, satu akhlak daripada istrinya, radhiya minha akhar maka dia harus ridho hadiah harus rela darinya hal yang lain maksudnya seorang suami jangan mengingat-ingat keburukan atau ucapan yang tidak baik daripada istrinya ya maka yang diingat adalah kebaikan istrinya ya maka kalau seorang suami ini selalu mengingat keburukan atau ucapan-ucapan istrinya Wah, ini akan alamat uh, suaminya akan panas, dia akan lawan istrinya. Nah kalau sudah seperti itu maka keluarga akan tadi akan timbul ketegangan panas yang akhirnya uh, tidak tidak jarang atau banyak kasus terjadi perceraian. Nah, nah seperti ini ya Nabi In kariha minha radiya minha akhar. Kalau tidak suka dari istrinya satu akhlak-akhlak ini tidak suka nih tabiat-tabiatnya tidak tidak disukai, maka harus ingat harus ridho ada akhlak-akhlak ada tabiat-tabiat istrinya akhlak istrinya yang yang baik. Karena manusia itu ya tidak tidak semuanya bisa eh, apa tidak semuanya bisa sempurna. Ya, enggak ada istri kita itu bisa sempurna nah, karena itu ini penting kita mengetahui cara atau bagaimana hal-hal uh, yang mendominasi istri kita. Nah, kenapa istri itu sangat didominasi oleh perasaan? Ya karena istri itu ya, Allah Swt ini menciptakan mereka sebagai ibu, ya, menciptakan mereka sebagai tempat reproduksi yang mereka melahirkan anak ya mereka ini harus mengurus rumah tangga melayani suaminya ya ya oleh karena itu mereka ini karena beban begitu banyak karena masalah misalnya ada ya pasti akan uh, mereka membludak ya amarahnya akan keluar emosinya tidak terkontrol maka di sini ketika suami melihat istrinya marah, melihat istrinya histeris uh, dan sebagainya, maka dia harus menjadi pendingin dari suasana yang panas. Ya, menjadi suasana bagaimana mendinginkan suasana? Diangkan istrinya atau dipeluk ya, atau dicium atau dibisiki lagi nah gitu. Ya. Misalnya misalnya curhat masalah anak ini sulit mendidiknya ya istrinya suaminya harus bisa menghiburnya ya jangan ikut memojokkan jangan ikut menyalahkan ya udah pusing dari sini ditambah pusing dari bapaknya itu termasuk ini juga uh, apa istri tidak mendapatkan hak jadi asal bu ala 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 azza adalah uh, kewajiban suami bersabar atas gangguan daripada istrinya. Kemudian yang keenam, menjaga istri dari apa-apa yang bisa mengganggunya, menjaga mereka, ya, membentengi mereka. Nah, ini di antara hak istri dan merupakan kewajiban suami, ya, suami wajib menjaganya. Suami wajib memeliharanya, Istri itu dari semua yang bisa menjatuhkan kehormatannya, yang bisa mengurangi kemuliaannya, yang bisa merendahkan uh, kemuliaannya, ya. Maka, sini seorang suami harus bisa menjaga istrinya, ya, Menja uh, melarang istrinya perjalan, uh, misalkan perjalanan yang jauh, ya atau tabarruj. Nah, tabarruj atau ikhtilat dengan laki-laki yang lain. Ya, yang bisa menghal menghalangi uh, apa jalannya rumah tangga. Ya. Nabi SAW bersabda, sebagaimana hadis saya dari Abdullah bin Umar, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan Kalian semua akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya al Imam Ra'in wa Mas'ulun an rayatihi Seorang Imam adalah pemimpin dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Warajul Ra'in fi ahlihi dan seorang laki-laki pemimpin di keluarganya wahwa Mas'ulun an dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Berarti anak istrinya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha dan seorang perempuan pemimpin di rumah suaminya wa an ra'iyatiha dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Ini menunjukkan bahwa semua kita bertanggung jawab dengan apa yang kita menjadi tanggung jawab di bawahnya. Ini adalah kewajiban suami dan hak istri. Yang ketujuh ta'limuz zauja umuradinaha mengajari seorang mengajari istrinya perkara-perkara agamanya. Ya. Nah ini kewajiban seorang suami dan hak istri adalah menerima pengajaran daripada suaminya. Hal-hal yang penting dalam masalah-masalah agamanya. Masalah akidahnya, masalah adabnya, masalah ibadahnya. ya, Atau mengizinkan istrinya menghadiri majelis ilmu. Agar istri ini beribadah kepada Allah dengan ilmu, agar dia selamat dari api neraka, ya. Agar dia bisa beramal soleh dengan benar. Ya, ini. Jadi jangan membiarkan istrinya ini tidak berilmu, ya. Kalau tidak bisa, ya suruh dia mengaji atau ajak ajak mengaji atau berikan buku-buku ya atau saluran-saluran ilmu ya seperti sekarang itu saluran-saluran ilmu itu banyak ya baik media yang nyata maupun media media maya ya melalui YouTube video dan sebagainya itu bisa diakses ya nah, ini adalah kesempatan ya kesempatan untuk mengajari keluarga kita dan bagi istri wajib mempelajari ilmu Allah SWT berfirman Ya ayah alladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara Wahai orang-orang beriman Jaga diri kalian dan keluarga kalian Dari api neraka Wa quduhan nasu wal hijaratu alaiha Malaikatu yang gila zun syidadun La yaksun allaha ma'amarahum Wa yaqaluna ma'yumarun Dan neraka itu adalah uh, suluhnya atau kayu bakarnya dalam manusia dan batu di atas neraka itu ada malaikat yang sangat keras yang sangat kejam mereka tidak bermaksiat kepada Allah pada apa yang mereka perintahkan dan mereka melakukan apa yang mereka diperintahkan. Jadi ini menunjukkan wajib ya, seorang ayah mengajari istrinya ya menuntun kepada agama yang yang benar. Jangan sampai menjadi dayus. Nanti Insya Allah kita akan bahas. Bahas itu apa itu dayus. Dayus itu seorang suami atau ayah. Yang membiarkan kemungkaran di dalam rumahnya, ya, tidak amar ma'ruf terhadap anggota keluarganya, dibiarkan begitu saja, tidak mendidik, tidak mengarahkan, tidak membimbing, tidak menasehati mereka. Ini termasuk, uh, apa, dayus? Maka, okay. ini orang-orang uh, yang, apa, uh, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Dayus, di antaranya adalah uh, seorang suami atau ayah yang membiarkan kemungkaran ya di dalam rumahnya. Yang kedelapan, di antara hak istri dan kewajiban suami adalah al-khuruju minal baiti indal haja, keluar dari rumah ketika dibutuhkan. Di antaranya seorang suami itu harus memberikan izin kepada istrinya misalnya untuk menghadiri jamaah berjamaah salat di masjid atau uh, mendatangi keluarganya ya mendatangi ibunya atau kerabat kerabatnya atau uh, tetangganya atau menghadiri majelis ilmu ya tentu dengan syarat harus menutup hijab ya menjauhi tabarruj ya ikhtilat dan sebagainya nabi saw bersabda izanakum Iza nisa'ukum bil laili ila al masjid fazanulahnya jika istri istri kalian meminta izin kepada kalian di malam hari untuk ke masjid maka izinkanlah mereka itu di antara kewajiban-kewajiban uh, seorang suami kepada istrinya. Demikian pemirsa Marhaban TV yang bisa saya sampaikan, itu sebagian yang bisa baru sebagian ya. kita bahas wallahu a'lam subhanakallahumma ala ilanta, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasallallahu alal muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslimuka. Ta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.